Amar Zoni dan Iris Bella tengah berbahagia. Iris Bella resmi menyandang status sebagai seorang ibu. Istri Amar Zoni ini telah melahirkan buah hatinya yang pertama secara sesar pada Jumat 18 September 2020 pukul 5.34 WIB. Kabar bahagia ini langsung disampaikan oleh Iris Bella melalui akun Instagram pribadinya. Ia melahirkan bayi laki-laki di RSIA Bina Medika Bintaro, Tangerang Selatan. Alhamdulillahirrohbilalamin. Terima kasih atas doa-doa teman-teman semua. Operasi berjalan dengan lancar. Anak kami sudah lahir jam 5.34 pagi dengan berat 3,4 kg dan panjang 48 cm. Tulis Iris Bella sebagai keterangan. Iris Bella juga menyertakan foto jemari buah hatinya serta foto saat proses persalinan. Dengan penuh kesetiaan, Amar Zoni terlihat berada di sisi Iris Bella saat menjalani operasi sesar. Persiapannya sudah hampir sudah 100% ya, cuma tinggal sekarang menunggu kelahirannya aja. Yang kami teman-teman media semuanya, terus kita doanya aja semua, semoga dilancarkan dan nggak ada hambatan dan persalinan berjalan dengan lancar, keselamatan buat istri dan kami. Sebelumnya Amar Zoni sempat ditemui oleh media. Saat itu ia masih belum tahu pasti kapan Iris Bella akan melahirkan. Ya, kelahiran Iris Bella memang diketahui dipercepat dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada gangguan pada kandungannya. Kita nggak tahu ya, nggak tahu pasti sih tentang malam ini atau besok atau lusa, kita belum bisa dikatakan pasti. Yang jelas pokoknya semuanya semaksimal mungkin dan yang terbaik. Bismillah, mohon doanya teman-teman. Hari ini aku dan Baby Air udah masuk RS Bina Medika. Yang seharusnya persalinan dijadwalin tanggal 23 ini terpaksa dipercepat. Karena kondisi loka operasi sesarku yang sebelumnya semakin menipis dan akan bahaya kalau persalinan ditunggu seperti jadwal awal. Bismillah, deg-degan, gak sabar dan berserah. Tulis Iris Bella. Sementara Amar Zoni sendiri sempat mengutarakan bahwa dirinya sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang ayah. Persiapannya ya Alhamdulillah, insya Allah lahir batin lah, sudah siap insya Allah. Insya Allah. Ya, dengan kelahiran putra pertama Amar Zoni dan Iris Bella, kita ucapkan selamat. Semoga keluarga kecil ini semakin berbahagia dengan kehadiran putra mereka.